Bila resah, ingat saat indah. Bila rindu, ku nyanyikan lagumu sehari. Ku rasa bagaikan setahun menunggu tibanya, oh bahagia. Come on. Bila resah, come on. Ingat saat indah. Bila rindu, ku nyanyikan lagumu sehari. Ku rasa bagaikan setahun menunggu tibanya, oh bahagia. Ezek nanti gue rambut lagi. Okay, gue rambut memang ada plan. Panjang sikit dah ni, panas juga. So insyaAllah nanti akan di trim sikit. Okey, ada orang sunyi lagu, andainya tak ada. Biar sementara ini tiada terisi kekosongan hati, diriku air tenang mengalir tuju muara. Andainya memang takdir berakhir, ku redha kembalilah kepadaku. Jika punah mimpi-mimpimu, kembalilah di saat perlu. Episode duka. Habiskan. I'm sure anda nyanyi sama. You nyanyi sama abang tak? Nyanyilah sekali. Kalau kita nyanyi sama-sama, it would be nice. Okay. So, concert free. Nantilah ada sikit mestilah concert free. Abang ni asyik banyak nyanyikan. You nak tanya apa-apa ke? Ada soalan nak tanya tentang apa ni? Izzat Futi exclusive up close and personally. Ada apa-apa soalan you nak tanya? Diorang ni suka suruh abang nyanyi je. Tiket ada lagi. Ada banyak. So, yang sold out tu yang bawah tu dah sold out. So kita ada dekat VIP 1, VIP 2. So dekat VIP 2 masih ada lagi. VIP 1 is selling very very fast. Also VIP 2. Tapi tiket masih ada lagi. So you boleh visit lah www.geotix.asia. So also through via Atome pun boleh. Atome lah kan. Okay lah. Suplemen harian. Okay, suplemen harian you penting eh. Kalau kita the whole day kita dah penat, kita elok makan magnesium sebelum kita tidur. It's very very good. Okay, suplemen magnesium tu bagus kalau kita penat. Sebelum kita makan pop satu magnesium sebelum kita tidur tu besok, insyaAllah kita akan rasa fresh. InsyaAllah dengan izin Allah, saya rasa fresh. So abang makan tu, lepas tu I also makan vitamin B. Vitamin B sangat penting untuk kita, insyaAllah untuk energy. And also vitamin D. D3 itu sangat-sangat penting sebab kadang kita tak cukup cahaya matahari kan. D3, D4 macam tu. So kita tak cukup dapat cahaya matahari kat badan kita. So vitamin D itu sangat-sangat bagus. Yep. Penjagaan kulit actually sebenarnya simple je, rutin. Abang pakai facial wash biasa. You pakai facial wash. You kena pakai facial wash. Pilih yang bersesuaian. Kalau kulit kita berminyak, cari yang untuk berminyak punya. Tapi kalau yang bersesuaian untuk kulit kita, tengok macam my skin, dia combination. Sini macam minyak sikit, kat sini dia dry. So, kita boleh pakai normal punya. Tengok. You have to identify kulit you kulit apa. Macam itulah. Semoga sihat. So, thank you so much for the doa. Begitu juga abang doakan anda semua sentiasa sihat, sentiasa kuat. Allah kurniakan berkat panjang umur yang barakah, rezeki yang barakah, bersih lagi mewah dan happy, bahagia, cemerlang di dunia dan akhirat. So, hai orang lawas. Hai. Dan air wudu, of course. Bidadari kau bagai mimpi, bidadari yang membawa lari hatiku ini. Engkaulah permata cinta kita. Padaku kau teramat sempurna. Okay, siapa lagi datang itu konsert pada 28 Oktober itu? Siapa datang konsert? Beritahu abang. Nanti boleh bagi komen kat situ apa you rasa. You rasa seronok ke, you rasa sedih ke, puas ke, tak puas ke. Nanti tinggal kat komen. Ya. Aizan, cahaya Allah. Oh. Thank you 84. Semoga amin. Wah, dia doakan saya kaya. Ya Allah, amin. Tak puan nak lagi. Curly datanglah.
Kali datang ti AIZ Footy eksklusif up close and personal pada 17 Februari 3 petang dekat Geospace APJ. Datanglah, kita boleh jumpa-jumpa. Datanglah aja. Kenduri, okey. Okey, kepada anda-anda, kepada anda semua yang probably tertanya-tanya pasal rate abang untuk nyanyi, untuk menyanyi rate. So anda boleh call manager abang lah. So you boleh tengok dekat my Instagram, Instagram. Macam mana? Laju sangat cakap Instagram. Okey, tergelak. Korang jangan korang jangan edit yang itu. Abang jaga Instagram, korang pun pergi. Okey. Apa ni? Okey, pergi tengok Instagram. Abang punya apa ni? Page sama dekat Anozen Network atau Anozen 70. Kat situ ada my manager punya number. So you boleh call manager. So tapi at the moment I bagi Nana. Nama dia Nana. Number dia 012 464. Tengok tiba-tiba dia tak lalu kat bola. Sebenarnya hafal 012 464 2030. Okey, 012 464 2030. Kadang-kadang tu dia slip my mind. Itulah dia. So kalau sesiapa nak tanya pasal kerja, pasal nyanyi, pasal rate, semua kena call management lah. Okey, nanti akan bercakap dengan Nana at 012 464 2030. So kat situ anda boleh dapat segala information yang anda nak, yang nak tahu kan. Wow, banyaknya orang love program ni. 399.7.9K, 400,000. Thank you lah yang love-love ni. Banyak sungguh kasih sayang abang dapat rasa kasih sayang sangat-sangat banyak. Banyak orang suruh nyanyi ni. Wow, sedikit beda nyanyi. Tak buat dekat negeri lain. Tak buat kat negeri lain ke? Kalau ada jemputan, why not? Abang suka juga kalau nak buat, nak bawa program ni pergi ke negeri-negeri yang lain tu. That would be nice kan, because kita nak berkenal-kenal. Itu yang sangat-sangat penting kan, nak rapat-rapat silaturahim tu sangat-sangat penting tu abang. Ku sendiri meratapi cinta yang takkan menyatu dengan jiwa yang lainnya. Sendiri. Suka lagu tu ya? Tak adalah 1,000. Harga dia murah je. Kau bunga cintaku, oh tak mampu ku berdiri lagi. Hampa semua tak terasa lagi. Nanti abang bagi harga tiket okey. Cak, manager kata nak kena tinggi lagi. You all dengar tak abang nyanyi? Dengar tak? Clear tak? Abang nak tiket, okey. Ikin di, kalau nak tiket, nanti kita ada soalan. Kita try lah, malam tu ada rezeki Ikin kan? Kita tak tahu. Suara sama dalam radio, sleepy kid. Thank you. Clear, clear. Thank you so much. Your best lah, you all. Thank you. So that means boleh dengar. Okey, lagu kita. Kita tiada beza walau berlainan. Lagu kita kan? Macam lagu dia? Alasan demi alasan, hidup ini memerlukan rahmat dan tujuan untuk tak ingat lagu dia. Lagu dah lama. Dah lama tak nyanyi lagu kita. Mengapa mengapa sering terjadi? Jadi da 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 da. Hai Tebikai. Alamak, tak sempat tadi. Ada orang tanya pasal pramugara tadi. Siapa tadi itu? Kalau anda tanya berapa lama abang fly, abang kerja jadi steward Malaysia Airlines selama 10 tahun setengah, daripada tahun 1990 hingga tahun 2000. 10 tahun setengah abang bekerja di Awan Biru sebagai seorang pramugara. Dapat banyak experience, alhamdulillah. Experience dalam kehidupan, experience dengan ramai orang, macam mana kita nak deal dengan ramai orang, dan dapat pergi tempat-tempat yang menarik dekat seluruh dunia. Dulu kita fly merata-rata dan seronok lah dari sebelum lahir. Okey, yang paling muda sini berapa umur? Dan yang paling senior sini berapa umur? Siapa yang paling muda? Okey. Beritahu, beritahu abang you punya umur boleh tak? Kalau tak kisahlah. Tapi jangan tipu. 21, LB. Siapa lagi? Sofa yang paling muda 21, 19. 18. Wah, 37. 6 Aminah. Thank you Aminah, 60 tahun. Woohoo. Fiz ada 15, 47. Pinggir L, wow. Dayang 99, 52. Lagu okey. Same as me, 54. 10 tahun pun ada. Biar betul budak 10 tahun. Oh, thank you so much. Elang Cumel, 10 tahun. Thank you, thank you. Lagi 40, 30, 50. You all best lah bagi tahu umur semua. 25. Satu, ya betul. Ada satu tahun ke? Cheese.
tipu lah abang. Eh? 53 ya. Yeah. Okey, 41, 19. Hai, lagu 43, 40, 34, 12 tahun pun ada. Yang paling muda saya rasa 10 tahun eh. Betul ke 10 tahun tu? Hmm? Betul. Uncle Anwar lah, panggil Uncle Anwar, okey. 24. Yay, thank you. Wah. Actually apa I sebenarnya tak tahu yang bunga-bunga tu apa sebenarnya, tapi anyway thank you so much siapa yang bagi bunga. Is that gift? Iya ke? 15 tahun. Oh, anak si Nana. Dia panggil Kenua. Ada satu kawannya anak dia. Panggil Ken. Siapa tu? Ryan ke? Thank you anakku. Kenua tengah buat live ni. Okay, nak ajak orang datang EZ Footy Exclusive Up Close and Personal pada 17 bulan Februari jam 3 petang di Geo Space di PJ. Anda kalau nak datang boleh beli tiket dekat www.geotix.asia atau boleh beli sekarang dan ada option bayar kemudian melalui Atome. So datanglah, kita beramah mesra nyanyi sama-sama. Okay. Takkan lagi ku sendiri, kasih yang berlabuh kini terasa keabadi yang cinta kau beri. Anda nyanyi sama-sama tak dengan saya? Mungkin karaku bermimpi sebahagia begini, ini bukan ilusi. Oh kasih Tuhan merestui bahagia begini. Come on. Kasih bunan suci. Oh, oh, oh. Ah, khabar dan cerita. Kan saya rasa anda pun nyanyi sekali kan. Dah makan dah? Dia tanya dah makan dah. Tak sempat nak tengok nama dia. Cuk, laju betul, laju. Kau nyanyi sikit lagi ni. Mungkin sehati. Tadi dah nyanyi. Oh, abang mak. Thank you, May. Mak May suka ya. Thank you, thank you. Salam mak, okay? No, kami lancar. Okay, alah. Okay, memang dia didoakan hujan lancar untuk berbahasa Inggeris kepada mereka yang mengambil SPM kan? So, abang doakan semoga cemerlang di dalam pelajaran dan dipermudah urusan untuk sesiapa yang ambil exam. Sesiapa yang ambil exam tu, semoga anda tenang, Allah bagikan ketenangan dan lapang dada, lapang fikiran untuk menjawab segala-gala soalan dan semoga dapat berjaya hingga ke Menara Gading insya-Allah. And study hard, fikirkan future kita. So yang paling penting tu future kita kan. So kita akan insya-Allah Allah bagi usia yang panjang, kita akan hidup quite some time. So orang kata kalau beli education tu, kalau kita boleh pursue all the way, pursue lah. I ada doa you, amin. Suara pakcik macam suara Anwar Zain. Memanglah pakcik Anwar Zain, anakku, sayangku. Okay. Biar sementara ini tiada terisi kekosongan hati diriku, air tenang mengalir tujuh buara. Andainya memang takdir berakhir, ku redha kembalilah kepadaku. Tika puna mimpi-mimpimu, kembalilah di saat perlu. Episode-episode duka. Habiskan. Episode-episode duka. Okey, habiskan. Kena type. Apa dia? Episode-episode duka. Apa dia? Type. Ya, matahari. Yes. Biar. Thank you. Rajin ke? Berlalu. Yelah, betul lah memang Banu Azin. Kau orang ni kan suka sangat eh. Suka sangat kacau-kacau lah. Nyanyian sampai kati. Thank you so much. Pergi sudah tinggalkan aku, ku tak ingin engkau ada. Kembali lagi ke dalam cerita hidupku ini, ku bahagia tanpa dirimu.
biar begini adanya karena tanpamu ku temukan sinarnya karena tanpamu ku temukan sinarnya. Okay. Lelaki ini tadi dah nyanyi, okay, nyanyi lagi lah. Lelaki ini yang selalu memuja hanya dirimu yang bertata dalam sanubariku. Oh, 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 oh. Yang bertata dalam sanubariku. Banyak betul apa ni? Jangan buat mata putih dah. Dah nyanyi macam tu dah. Thank you Iftinan. Thank you so much. Ya, yeah, itu ada nampak playlist tu dekat dekat wedding kerabat tu kan. Alhamdulillah. Okey rezeki tu. Orang suka lagu kita kan. So itulah dia. Baik, thank you. Cinta takkan pernah berhenti karena hati telah memilih. Sadarkan dirimu, ku bertahan untukmu. Cinta tak pernah memudar karena hati dada diri hanya kepadamu. Cinta takkan berakhir. Kadang-kadang terlupa juga lirik tu kan. Ada request untuk sebut. Oh, okey. Ada siapa nak? Muhammad Salah. Timi. Sebab laju sangat. Belinda Hassan teman tu. Belinda Hassan. Belinda Hassan ni memang selalu selalu masuk. Okey. Paling agung teman terulung tenunan emas sayap hidupku. Tak ingin ku undur bertamu bertata teguh. Bertata teguh ke akhir waktu. Nora Fiza Mat Zain, hi. Audrey, thank you. Nice, sesunya nyanyi. Oh, ramai. Ramai yang sunyanyi lagu. Ada lagu dah kita nyanyikan earlier, mungkin anda baru masuk. Muhammad Faya, suara, suara. Suasana hari raya, walau di manapun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kuih dan muih. Okey, sambung. Tulis. Kuih dan muih. Okey, apa dia kat bawah tu? Wah, Syari, Syari sunyi lagu lagu lama eh. Merdunya suara seruling bambu menawan setiap hati yang sayu. Berlalu bersenandung lagu syahdu bersama angin yang berlalu. Okey tak? Lagu tu dah lama tak nyanyi. 10 tahun dah tak nyanyi. So lagu tu, lagu seruling tu, saya record pada pada umur 13 tahun. So bayangkan dah berapa puluh tahun dah lagu tu. So thank you request. Oh, rindu belayan di mata kesunyian menjengkam diri tanpa disedari. Rindu belayan di masa kesunyian mencengkam di. Okey tak? Lagu Rindu Belayan tu taken from second album. Tak ramai orang tahu lagu tu, tapi that's one of my favourite songs in that album, Rindu Belayan. Okey, ada orang minta lagu. Bersabarlah menerima segala-galanya dengan redha. Tidak
tidak pernah ada dusta. Kasih antara kita, jangan berduka kekasihku. Jangan berdendam pada sesiapa. Bersabarlah menerima. Sambung. Segala galanya dengan reta. Kita dah ramaikan kau reporter kat sini. Mari kat belakang sini. Mari, ayo. Mari. Kita nak apa? Nak tunjuk kat kau. Kam. Okey, kita ada ramai rakan-rakan media kat sini. Okey, diorang masuk. Okey, ni ramai antara kawan-kawan yang membantu abang pada hari ini. untuk mewar-warkan tentang kita punya EZ40 eksklusif up close and personal. Siapa lagi mari masuk? Ubi. Nak muat tak semua orang? Muat tak? Okey. Muat tak? Berapa 643.3 like. Maksudnya? Oh. Berapa ribu? 4,000 kata tengok. 4.2K. Eh, ramainya. Ramai. Masya Allah, alhamdulillah. 4.2K. Semua tengok konsert ke ni? Hi everybody. Okey, kita ambil gambar. Okey, siapa hari ni birthday? 17. Walaupun bukan. Aku je lah hari ni. Ini. So, tadi kawan-kawan, tu kawan-kawan media saya. Mereka datang hari ni, kita ada early on. Tadi kita ada interview. Bercerita pasal EZ40 eksklusif up close and personal pada 17 Februari 2024. Pada 3 PM dekat Geospace Kapitalin Jaya. Stay tuned. Please stay tuned. Kerana kita akan ada satu soalan. Dan jika anda terpilih untuk memenanginya, kamu akan dapat. Anda akan dapat. 2 tickets untuk ke EZ40 eksklusif up close and personal. Tengoklah rezeki siapa itu kan. So mari kita berdoa agar anda dapat tiket tu kan. Datang sesiapa. And also jangan lupa kalau nak beli tiket tu, anda boleh dapatkan tiket through www.geotix.asia dan juga boleh pay now, buy now, pay later through Atome. So jadi kat sini kan as much as I can, abang dengan tim abang semua, kita nak memudahkan anda semua untuk bayaran whatever kan. So mesti kita mudah-mudahkan semua orang. So nanti kita boleh dapat berjumpa-jumpaan. So tiket is selling fast. Lagi sebulan program tu. Karena aku cinta, jadi tenang saja. Ku terluka, namun ku tak mau kau alaminya. Thank you. Apa tema konsert? Okay, sebenarnya dia macam more to showcase. So dia panggil EZ40 Exclusive Up Close and Personal pada 17 hari bulan Februari jam 3 petang di Geospace DPJ. So tickets anda boleh dapatkan dekat www.geotix.asia. www.geotix.asia. So kat situ anda boleh dapat tiket-tiket anda semua. So also boleh buy now pay later through Atome. Okay, kita nak senang-senangkan anda semua. So datanglah. Nyanyi lagu Ernie Zakri. Dayang Shah nyanyi lagu apa? Oh, ada macam lagu. Semusim yang berlalu semua kini tak lagi ku temu. Saat denganmu yang semakin jauh ditelan waktu, kenangan lalu bersemadi dalam jiwa ini, kekal bersemi sebuah cinta abadi. Okay, ada sunyi lagu Erin Zakri, lagu dia. Tersiksa raga, menanggung derita. Lagu tu susah, okay? Lagi? Ke apa? Siapa lagu tu? Kegusaran yang melanda jiwa. Macam tu lebih kurang. Lagu misteri. So macam tu lah. Kain pelikat pun ada. Kain pelikat la 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 la, kain pelikat la 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 la, sarung pelikat selesa, memang selesa. Kain pelikat la 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 la, kain pelikat la 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 la, kain pelikat diguna di sini sana. You all, sekarang dah 9.50, it's time. It's time to kena tulis ansa. Abang akan bagi satu soalan. Lepas tu korang kena tulis jawapan dia dekat bawah kat komen ni. So lepas tu my team akan screenshot random randomly akan screenshot lepas tu sumpah dia sangat-sangat fair. So siapa kita screenshot
rezeki anda untuk datang ke Izzat Putih Exclusive Up Close and Personal pada 17 hari bulan Februari 3 petang di Geospace. Anda sudah bersedia tak? Anda sudah lagu Zana Zain? Sekebun cinta nan berbunga, teguh berdiri nan berduri. Aku yang asli di dalam mekar bila terbit mencari. Menguntunglah. Okey tak? Lagu Kak Ji. Okey. Tersayang telah melanda, terlalu lama. Kabut dalam dada, getar yang mula bergema. Ku terpesona, bayangan mula menjelma. Makin terang, gemilangnya rona. Tarinya rentak berirama, teristimewa. Matanya melirik manja, tiada rahsia. Keluh lidahku membisu, tertawa bicaranya. Itu dia lagu pemantas. Okey, soalan kepada ada yang tanya bang, soalan dia. Siapa tadi tanya? Ted, hai. Kalau kamu ke cerita tadi dah nyanyi, banyak setiap beri saya minat lagu tu. Okey, Hani, Slay. Abang nak konsert tiket Kak Haji tu, korang pun kena belilah. Konsert Kak Haji insyaAllah akan jadi best, okey? Sebab first time abang organize konsert, abang dengan my business partner, kita organize konsert Kak Haji ni. Kak Ji dah lama tak buat konsert, 22 years tak buat konsert. So this is the first time after 22 years. You all mesti datang. Sebab apa? Kali ini Kak Ji, she's a different person. I know. More mature. So, wow. Kena witness. Datanglah konsert dia. I love you too. Kimi. Okay. It's time. Okay, satu lagi kuntum. Ku berjanji karena cintaku. Ku berharap karena kasihmu selamanya dan tak akan lagi pernah berpisah sampaikan nanti. Penat betul nyanyi, suara pun saya banyak terpecah. Okay, soalan, it's time for the soalan. Okay. Tulis soalan anda kat bawah tu, anda bersedia. So kita akan screenshot, dan sesiapa yang kita screenshot while di tengah running macam tu kan, Rizki anda. Okey, anda akan dapat sepasang tiket. So, okey. Are you ready? Sedia? Okey, salam Kak Ji. Okey, Hirul. Abang akan sampaikan salam pada Kak Ji, insyaAllah. Okey, anda bersedia untuk soalan ni? Okey, ready, yes? Soalannya. Okey. Minta tolong tuliskan website apa untuk membeli AZ Footy Up Close dan Personal event tiket tu lah. Tiket tu bila anda nak beli dekat website mana? So itu soalan dia. Senang kan? Senang. Sangat-sangat kacang. Okey, sekarang ni okey, let it run first. Biar ramai run tu, kita akan select lah. My team akan select jika anda insya-Allah rezeki anda, nanti anda akan dapat pergi ke konsert itu dengan percuma. Ya. Yeah? So also, wow, hari ni abang pakai topi ni dengan misai banyak betul. Thank you. Lepas tu pakai dapat cium mata hitam tu pun, my god. Actually seronok juga buat live TikTok ni, abang tak pernah buat. This is the first time ever abang buat. So abang rasa macam sangat-sangat interesting. Ramai yang baik-baik dekat sini, Masya Allah. I feel, abang rasa apa tahu? Sangat-sangat positif lah. Sangat-sangat positif. Yang masuk sangat-sangat positif. Ramai yang baik-baik. Yang 10 tahun, 25 tahun, 37 tahun, 54 tahun, ada yang umur 60 tahun. Semuanya saya dapat rasakan sangat-sangat positif. Sangat-sangat best. Orang-orang yang sangat-sangat positif. Alhamdulillah. Datang tahu nanti AZ Footy Exclusive Up Close and Personal pada 17 Februari. Pukul 3 petang dekat Geospace dekat PJ. Anda boleh dapatkan tiket-tiket anda di www.geotix.asia. Okay, can buy now di sekarang dan bayar kemudian melalui Atome. So nak tanya ni, hari ni birthday siapa? Dalam okey yang kita ni, ikhlas okey, siapa punya birthday? Okay, birthday siapa? Sebab abang nak nyanyi lagu happy birthday. Siapa punya birthday? Angkat tangan. Hari ini 17 hari bulan. Sepatut hari ini abang pergi satu birthday celebration dekat ada satu orang adik angkat ni. Her birthday is today, 17, nama dia Atin. I tak tahu whether you kenal, nama dia Nurul Fatin, budak Sya'alam. Ada dua anak, married, lovely adik. And hari ini birthday dia 17. So, siapa lahir 17 abang Januari hari ini, please let me know so abang nak nyanyi lagu birthday. Ada tak? 17, Belinda ni kan?
tipu je tau kerja dia, tak. Mana ada orang punya birthday tu 22 November lah. Siapa, okay, siapa 17 hari ni? Ataupun siapa lahir Januari? Siapa orang Capricorn? Alinsky, you ke? Sama-sama, of course boleh. Kita boleh berborak-borak. Waalaikumsalam, Fiza. Okay, Ami. Siapa lagi? Min Mino. Lidah pun tergulung tu nama kau. Siapa lagi? Siti Khadijah, nanti-nanti Far. Birthday you hari ni. Saya cukup. Okay. Untuk orang yang lahir pada 17 hari bulan Januari, dan juga kepada seluruh January babies. Okay. So, khas untuk anda. Abang, adik, uncle akan nyanyikan untuk korang. Okay. Sedia tak? Sedia, eh? So, ni birthday song especially untuk January babies and especially pada 17 hari bulan. Okay, to all January babies, ini lagu birthday untuk korang. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, January babies. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, January babies. Happy birthday to you. Allah selamatkan. Selamatkan kamu. Ya. Okay. Right in command. Okay, anda dah tulis semua. Anda dah tulis semua. Okay, kita nak end, kita nak wrap up. Kita punya live. So kita ada satu jam lepas ni kita ada kerja lain. So write in your comment and answer. Okay, sekarang, okay, dah tulis semua kan? Dah tulis. Thank you Zarul, sama-sama. Okay, abang nak buat countdown. Lepas tu kita terus nak tutup the contest tu. Dan kita akan habiskan live kita. Kita akan stop live kita. InsyaAllah kita akan jumpa next time. First and foremost, before abang mengundurkan diri, abang nak ucapkan terima kasih kepada now 3.8K. Before that, 5,000 lebih. So, kan? Thank you very much kerana sudi datang ke page abang, TikTok Live Official Anwar Zain Network, untuk bersama-sama, untuk berborak-borak. Terima kasih banyak. Dan kita dapat 792.2 likes. Thank you so very much kepada anda semua yang participate dalam TikTok Live. So, anda dah sudah write in dah kan, write down everything kat bawah tu. So, sekarang abang nak buat countdown and then kita stop. Kita stop, ya. Yeah? Okay. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Okay, dah dapat winner dah. Nak announce sekarang ke? Tak, kita dah dapat winner. Kita just psh, nasib rezeki sesiapa kan. Thank you Leo Azmi. Leo, thank you so much Leo. Lama tak jumpa. Okay. Kepada, so saya dah tahu siapa dah. Kepada pemenang tiket, dua tiket ni, anda boleh DM kita dan beritahu detail anda semua. So DM kita atau PM kita, nanti beritahu detail anda seperti nama, alamat. Nanti kita akan postkan tiket tu kepada anda semua. So, dan juga jangan lupa contact number, phone number, okay? So nanti okay, nak ingatkan bila abang beritahu siapa yang menang ni, nanti anda harus memberikan contact number, address, nama penuh anda semua, eh? So number, itu je yang penting. So pemenang adalah Kimoralina. Dua je kan? Satu je. Kimoralina. Okay, ni dia. Nak tunjuk. Alamak. Sekejap, eh. Macam mana? Sekejap. Kita tunjuk siapa pemenang dia. Kimoralina. Siapa Kimoralina? Anda ada lagi dekat sini atau tak? Anda dapat menang tiket. Tahniah pemenang. Yes. Wujud ke tak? Okey. Ni dia. Dapat tak? Ada tak Kimoralina?
yeah, saya dapat dah nampak dah nampak. I saw you. Kimora Lina, congratulations kerana anda berjaya. Saya nampak Kimora. Dia kata saya. Okey, Kimora Lina, alhamdulillah rezeki Kimora Lina, anda akan dapat 2 tiket untuk ke AZ Footy Exclusive Up Close and Personal pada 17 Februari 2024 pada 3 petang di Geospace. Datang awal, lepas tu boleh minum-minum kat situ kan. Kat situ ada banyak restoran, kafe, semua best. So kepada anda semua yang telah membeli tiket, check anda akan dapat rebate tu, dan anda boleh spend rebate money tu dekat kafe. Datang awal, boleh santai-santai dekat situ ya. So kita akan start pada pukul 3 petang. So abang kat sini nak mengajak anda semua datang ke AZ Footy Exclusive Up Close and Personal di Geospace di PJ pada 17 hari bulan Februari pada pukul 3 petang. So kita kat situ akan ada games, akan ada beramah mesra, kita akan ada soal jawab kepada mereka terpilih untuk membuat soal jawab. Semua random, kita tak ada plan. Tak ada plan apa-apa, kita semua random, semua straightforward. Dan jika anda nak berseronok-seronok, happy-happy dengan abang, kita datanglah pada AZ Footy Exclusive Up Close and Personal di Geospace pada 17 hari bulan Februari 3 petang. Ya, datanglah. Okay, so sekali lagi nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua. Wow, likes 856.69. Okay, wah banyaknya. So terima kasih banyak, 858,000. Oh my god, banyaknya. So tak pernah Ziana official Amboy. Kak Ji bagi bunga. Most welcome. Abang nak ucapkan terima kasih. Nak ucap terima kasih kepada anda semua kerana sudi masuk dalam live ni. Next time you all nak lagi ke abang buat live? You know, once in a while. You nak ke? Nanti kita boleh borak-borak kan? Haziq Anik please. Haziq Anik, how are you? Kepada anda yang bagi gifts, susah-susah aja bagi gifts. Thank you so much kepada anda yang bagi gifts tadi tu, saya appreciate. InsyaAllah gift tu kita akan put it to good use, ya. Sama-sama kita ya. Kita give it to good use. Thank you so much. Has, thank you Liam 89. Raja betul orang bagi bunga. Thank you so very much. Hello. Abang nak cover lagu apa tadi? Sedetik lebih sikit. Okay. Sedetik lebih selamanya. Nak bagi bunga depan-depan, boleh aja. Kalau nak bagi bunga depan-depan, datanglah pada AZ Kad AZ Footy Exclusive Up Close and Personal pada 17 Februari 3 petang. Okay, datanglah, boleh aja. Oh, ada yang bagi origami tu kan, so nice. Bang, next time nyanyi lagu-lagu lama boleh? Sadik nak lagu perpisahan eh? Ku mengerti perpisahan ini bukan kerana kau membenci, tapi kasih yang pernah ku beri tiada lagi bersama. Seringkala aku terlihatkanmu impianan indah bersulam bahagia. Ku harungi hari demi hari bersama wajah tak mungkin akan kembali, tapi kasih tak pernah terima ditinggalkan. Sengsara keraguan ini bukanlah untukmu, perasaan hati masih rindu. Kekalutan ini hanyalah untukku, tercari-cari bayanganmu. Tak sanggup aku kehilangan. Udah 1 juta, 1 million. Macam mana kita nak screenshot tu?
kita dapat 1 million like. Okay. Thank you so very much kepada anda. Wow, 1 million kepada anda yang yang ucap thank you sebab abang buat live. Abang sebenarnya nak ucapkan juta terima kasih kepada anda semua kerana anda made it happen today, tonight. Kita sama-sama dapat beramah mesra. Mungkin abang tak dapat borak dengan dalam banyak keadaan laju sangat kan, tak terkejar mana abang sempat je kan. So anyway, thank you so very much kepada anda semua kerana sudi masuk dalam page TikTok abang dan TikTok Malaysia. Thank you so very very much. I appreciate it. So ambil laju lagi ni kita sebenarnya. Kita sebenarnya dah nak endkan kita punya TikTok live ni. Appreciate sangat-sangat betul. Nisa, love you too Nisa. Kuntum, thank you Kuntum. Jun Allah hanya milikku. Ku hanya milikmu. Coba kau rasa yakinnya hatiku. Meski kau tinggalkan, masih ku milikmu. Mengertikah bila cinta ini memang tak pernah sedikit pun pudar selain untukmu. Okay, you all. Okay, satu sebelum before kita end, abang buat macam ni. You all screenshot benda ni. Boleh screenshot kan? Okay, screenshot. Lepas tu tag dekat Anwar Zain Network atau Anwar Zain 70. Nanti insyaAllah yang mana sempat kita akan repost. Okay, you all. Screenshot sekarang. Siapa bagi sampai 5 4 3 2 1 Alright guys, I love you. Sampai di sini saja dan screenshot. Thank you so very much. Lepas tu nanti kita jumpa lagi insyaAllah, doakan. Nanti kita bila kita ada something else, nanti abang akan berlive lagi insyaAllah kepada anda. Dengan anda semua, ucap terima kasih. I love you guys, meh. Give me a hug. Kita hug sikit. Hug sikit. Okay, kita hug sikit. Muah. Okay, dah hug dah. Okay, dah hug. Okay, dah. And thank you so very much. Good night, Zalia and Liz. Good night. Thank you so much. I love you guys. Assalamualaikum. Take care. Peluk sikit. Love you. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you.